Jokowi People Power. Jokowi People Power. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, ya. Tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan. Buat Amin Rais, Egy Sujana, yang kemarin pada kongres buat ngelengserin Jokowi lagi, gua tunggu lo di Jakarta, ya. Gak usah lo bawa-bawa rombongan. Amin Rais, ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi, naik helikopter ke pesantren Untet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais. Dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut. Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Rakyat berbuat, bergerak, bertindak, melangkahkan kaki, melakukan people power. Dari awal-awal sudah mengingatkan, hati-hati. Kita hidup dalam sebuah negara yang tertib, supaya cara berbicaranya ditata dengan baik. Kan dari awal-awal sudah saya ingatkan. Kalau tidak, ya nanti akan berurusan sama kepolisian, berurusan sama kejaksaan, dan selesai. Dan itu hal yang wajar, itu nggak ada apa. Itu bagian dari skenario yang dijalankan oleh pemerintah, enggak. Dari awal-awal saya sudah mengingatkan ke warga negara supaya hati-hati. Ada tidak sembarangan kita bernegara ini. Ada tata keramanya, ada hukumnya. Kalau ini biarkan, nanti negara itu menjadi chaos. Nah, sebelum kita bertanya rakyat kapan people power, semestinya pertanyaan ini pertama kali kita tanyakan kepada DPR. Kapan DPR memakzulkan Jokowi? Takbir! Menghimbau kepada kalian kaum sakit hati yang tidak pernah bisa move on, yang 18%, Raffi Harun, Denny Indrayana, Faisal Esga, Murdoch, sang pendiri Mega Bintang, Sengkuni, Amin Rais, yang meneriakan, makzulkan Jokowi, jihad fisabilillah, ya dong, people power, saya tantang kalian, tunjukkan kekuatan kalian jika kalian mampu memakzulkan Pak Jokowi. Ingat satu hal, jika kalian ingin memakzulkan Pak Jokowi, yang kalian lawan bukanlah Pak Jokowi, tetapi yang kalian lawan adalah rakyat Indonesia. 82% rakyat Indonesia siap turun untuk menjaga Pak Jokowi di garda terdepan. Saudaraku, hari ini saya dibuli di berbagai media sosial dengan kata-kata yang menghina, mengejek, mengatakan pengkhianat, demo, kemudian sembunyi, sudah bawa tanah, pengkhianat, penipu, dan lain-lain. Yang menghina, mengejek, mengatakan pengkhianat, demo, kemudian sembunyi, sudah bawa tanah, pengkhianat, penipu, dan lain-lain. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Amin Rais, kapan matimu?